dalam Suriah nanti. Dari tim mereka cukup bagus, kita sudah meeting dan semoga, tapi kita lebih fokus ke tim kita, kekurangan kita, semoga kita bisa memperbaiki dan bisa lebih baik besok. Untuk kekurangan dari tim menurut kamu gimana? Ya mungkin pertama dari mental sih mungkin, tapi kami sudah mulai membangun mental dengan baik, semoga dengan mental yang baik pasti akan diikuti permainan yang baik. Besok kan Persija wajib menang ya kalau mau menjaga harapan biar bisa lolos berikutnya. Jadi beban nggak sih buat teman-teman pemain? Pastinya mending kita lebih apa ya, bermain lepas saja, pesan dari coaching juga, bermain lepas nanti bisa menunjukkan apa yang kita miliki kalau kita bermain lepas. Saya mau nanya Ronaldo, kamu kan baru direkrut ke luar ya, ada nggak sih feeling saya pengen jauh lebih hebat ketika nanti di pertandingan besok? Kalau jauh lebih hebat enggak sih, mending aku lebih apa ya, kalau bisa lebih kerjasama lagi dengan teman-teman, bisa membangun karena sendiri pun juga nggak mungkin bisa, jadi harus perlu bantuan dari teman juga. Tapi pede ya besok lawan Irak ya? Harus pede. Lawan Syria, sorry. Ya, harus.